Selamat datang di unboxing. Nama saya Wahid. Kali ini saya akan melakukan unboxing dari produk Bose GSB500RE. Di mana produk ini sendiri sudah dilengkapi dengan extra toolkit. Tapi tidak semua dari produk tipe ini dilengkapi dengan extra toolkit. Untuk kegiatan unboxing ini sendiri, mari sama-sama kita saksikan perihal dari unboxing GSB500RE. Nah, para sobat, mari sama-sama kita lihat isi dari produk GSB500RE ini. Di sini bisa dilihat perlengkapan dari GSB500RE yang lengkap dengan aksesoris kitnya. Yang pertama di sini ada buku petunjuk atau manual book, di mana kita bisa melihat cara penggunaan yang baik dan benar perihal dari produk ini. Setelah manual book, di sini juga dilengkapi beberapa aksesoris kit seperti ada mata bor besi, ada mata bor beton, dan mata bor kayu. Selebihnya juga ada aksesoris bit untuk membongkar atau mengencangkan atau melonggarkan skru. Di sini juga dilengkapi oleh hammer dan lain sebagainya. Kita masuk ke poin utama dari unboxing ini, yaitu adalah unit dari GSB500RE tersebut. Ya, ini adalah unit dari GSB500RE yang sudah kita lakukan unboxing dari kemasan atau packagingnya. GSB500RE ini sendiri, dia dilengkapi dengan fungsi pengeboran biasa. Bisa dilihat. Dan juga fungsi pengeboran untuk tembok. Bisa digeser ke sini. Untuk GSB500RE ini sendiri, juga dilengkapi dengan fungsi putar ke kanan dan putar ke kiri untuk arah pengeboran. Ini bisa dilihat dari fungsi switch yang ada di sini. Kawan-kawan bisa tinggal geser untuk putar ke kanan arah pengeborannya atau putar ke kiri untuk arah pengeboran. Selain itu, untuk switchnya sendiri, di sini juga dilengkapi dengan tombol pengunci. Jadi pada saat kita melakukan pengeboran, kita tidak perlu menahan switchnya. Cukup dengan menekan tombol kunci, maka bor akan berjalan dengan sendirinya. Tetapi pada saat tombol penguncinya kita lepas, seperti ini, maka bor akan berhenti. Jadi ada fungsi pengeboran dengan menekan secara manual atau dilakukan penekanan dan kemudian dikunci. Itu bisa membuat bor ini tetap berputar. Untuk itu, kita bisa sama-sama mencoba melakukan tes terhadap produk yang sudah kita unboxing. Di sini, di awal saya sudah sampaikan dia terdapat dua fungsi. Yang pertama adalah pengeboran biasa seperti ini. Dia juga punya fungsi kedua, yaitu adalah pengeboran pada tembok. Dan selanjutnya untuk pilihan putaran, kita bisa menggeser switch yang ada di sini.
Ini untuk putar ke arah kiri. Kalau kita geser switchnya, ini untuk pengeboran ke arah kanan. Untuk tombol pengunci sendiri, ini kita bisa lakukan seperti ini. Jadi, para sahabat bisa melakukan pengeboran dengan melakukan mengunci atau dengan melakukan menekan secara manual switch-nya. Oke, baik. Itu adalah kegiatan unboxing sekaligus pengetesan dari produk GSB500RE ini sendiri. Kita akan lihat untuk overview dari produk Bos GSB500RE ini. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan unboxing GSB500RE. Kita akan jumpa lagi di kesempatan dan waktu yang berikutnya bersama dengan saya, Wahid. Salam.